Selam ataupun ia merupakan satu warisan kerajaan dahulu di mana kita lihat banyak sangat isu rasuah yang melibatkan kapal selam ini dan kita tak pernah mendengar keboleh kegunaan kapal selam ini. Yang Berhormat, bolehkah memberi komen di atas perkara itu? Terima kasih. Kapal Islam itu boleh selam. Dan saya dengar tu jelutong, kapal selam tu boleh saya selam. Saya 2 minggu lagi akan pergi. Yang Berhormat Bagan pun melawat kapal selam tu. Jelutong ni memang 2 minggu lagi saya akan pergi dan menyelam bersama dengan kapal selam itu. Dan memang nak menjaga dua kapal selam itu, yang paling penting ialah perbelanjaan MRO-nya terlalu tinggi. Maintenance, repair and overhaul amat tinggi dan kita dah beli dan kita akan selenggarakan. Dalam 5 baru-baru ini kapal selam yang berada di Sepanggar itu turut bersama di 5 baru-baru ini. Tapi nak selenggarakan kapal selam itu memerlukan perbelanjaan yang agak tinggi. Yang Berhormat, dulu masa Berhormat duduk belah sini, saya duduk belah sana. Saya ingat Berhormat kata kapal selam itu tak boleh selam. Jadi tak betul lah itu dah yang Berhormat dulu tu. Boleh selam setelah dibaiki, ditambah kebaikan dan sebagainya. Dan maksudnya masa yang Berhormat jadi menteri, yang Berhormat akan mengaku dalam dewan ni. Ya. Bila yang Berhormat jadi menteri pertahanan, pada masa itu kapal itu memang tak boleh selam kah? Boleh selam ke tak boleh selam masa itu? Kita tak ada maklumat tapi diberitahu tak boleh selam. Soalan saya pada Berhormat, waktu yang Berhormat ambil alih sebagai menteri pertahanan yang pakai tuas semak ni, masa itu yang Berhormat tahu tak kapal itu boleh selam ke tak boleh selam? Itu dah yang saya nak tahu. Sebab yang Berhormat cakap dulu, kapal yang dibeli tak boleh selam. Boleh selam setelah diubah suai. Sekarang, setelah diubah suai. Zaman itu dah yang Berhormat tak betul lah dulu. Ceramah satu negara. Kapal selam tak boleh selam.